Suara saya kan
kita didengar. Hihihi. Yelah. Cikgu dah sampai. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Hari ini kita nak belajar tentang peristiwa bagaimana negara kita mencapai kemerdekaan. Cikgu, kita nak belajar apa dulu? Cikgu nak mula dengan beberapa soalan. Nombor satu, siapa tahu penjajah yang pernah menjajah negara kita? Tak tahu, cikgu. Tak ingat, cikgu. Saya tahu. Korea kan, cikgu? Ish, kamu ni. Korea, Korea, Korea. Habis tu apa dia, cikgu? Saya cuba, cikgu. Portugis. Betul? Lagi-lagi? Jerman! Belanda! British! Betul? Bagus semua. Soalan seterusnya, siapa tahu bila negara kita mencapai kemerdekaan? 16 September? Bukanlah. Itu hari Malaysia. Hari kemerdekaan adalah pada 31 Ogos. Hari kemerdekaan, hari yang kita bebas daripada penaklukan dan jajahan terhadap negara kita. Oh, masa nolak betul ya? Tanggal 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Tapi... Kenapa? Ada soalan? Ada, cikgu. Siapa yang merasmikan kemerdekaan itu, cikgu? Tunku Abdul Razak? Bukanlah, Tunku Abdul Rahman. Oops, tersilap pula. Baiklah, bagus semua. Soalan seterusnya, siapa tahu mengapa kita menyambut Hari Kemerdekaan? Saya tahu, untuk menghargai dasar-dasar pahlawan negara kita. Ada sesiapa yang boleh beri contoh pahlawan Melayu? Mai Kilau? Siapa tu? Oh, Mai Kilau! Islam agamaku, Melayu bangsaku. Keris yang meriau, aku dipanggil Mai Kilau. Baiklah, bagus semua. Soalan satu, siapa lagi? Tapi cita akan negara yang semana tu? Kita akan lebih sayang negara kita. Kalau memberikan kesedaran kepada golongan muda? Boleh. Dengan itu, mereka akan belajar bersungguh-sungguh untuk memajukan negara. Lagi satu. Untuk mempertahankan kemerdekaan negara. Kenapa? Sebab baiklah, itu sahaja pembelajaran untuk kita hari ini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Oh, sekarang saya tahu betapa pentingnya semangat patriotisme dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Saya pun. Jadi, bukan sahaja kita perlu tahu bagaimana negara kita merdeka, tetapi kita juga perlu tahu kepentingan semangat patriotisme. Kita pun mestilah bersatu antara bangsa dan kaum untuk mempertahankan negara. Penting ke? Mestilah penting. Sebab kita satu bangsa, kita satu negara. Kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara. Kita
patriotisme apa ini? Sedar ke sedar, bak kata peribahasa, menendur dulu, biarlah tadi rebungnya. Kalau ada jarumnya patah, Jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami menyumbang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Menjadi rasa mengisi mengingatku.